Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, selamat datang ke Zalihu Video Channel. Okey. Bagi yang belum subscribe, sila subscribe. Tekan button subscribe dan juga notification bell ring. Ting. Okey, hari ini kita nak pasang radiator aluminium. Ini adalah tiga row dan tiga layer. Okey. Okey, peralatan yang perlu kita ada untuk kita nak pasang. Okey. Pertama, screwdriver. Okey. Dan juga ini spanner saiz 8. Okey. Kita kena ada clip ring ni. Ini saiz tak silap. Entahlah. Nak baikkan. Sekejap, pause. Okay, clear ram dengan saiz 38. Okay, kita perlukan 4. Okay. Kemudian ini ada stopper. Kenapa perlukan stopper? Sebab radiator jenis ini dia didatangi dengan jenis turbo. Kalau kita anda tak ada turbo, so kena guna stopper. Okay. Dan juga ini tip untuk kita sealkan. Okay. Apabila beli radiator ini, anda akan dapat dua konektor ni untuk disambungkan di sini. Okay. Ini adalah untuk kita punya transmission oil kita lah. Okay, minyak auto kita dia lalu kat sini untuk sejuk. Okay. Kemudian hose. Hose untuk radiator ini. Okay, begini. Jangan lupa subscribe ya. Dan satu lagi, last, yang ini. Okay. Okay. Jangan lupa subscribe Zalihu Video Channel. Share and like. Sekian, terima kasih.